Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Suatu hari, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar dari hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Halah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Eh Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja," ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya, alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. "Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala," ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah kepala suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak kepala suku. "Maaf tuan, kami tidak tahu. Karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh." "Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya kepala suku. "Belum tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Bagus, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya buah," perintah kepala suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya kepala suku kepada Hasan. "Ini buah apel tuan," jawab Hasan. "Kalau begitu, masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah kepala suku. Tentu saja, hal ini membuat Hasan terkejut. Akan tetapi, ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Dan kini giliran Abu Nawas. "Hei, buah apa yang kau bawa itu?" tanya kepala suku. "Ini buah cermai tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah kepala suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan penasaran. "Iya, benar. Tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Loh, apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak.
Di kota tempat tinggal Abu Nawas, ada gubernur baru yang ditugaskan oleh Baginda Raja. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, "Apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum dia selalu bisa lolos?" Pengawal pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur membuat Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Iya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sang gubernur pasti akan menghukum saya, dan tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut." Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu paleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi lagi-lagi Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana sang gubernur. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya, "Hei, Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu, membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun jatuh terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu, aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung dan apa salahku." Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk, saya atau Tuan?" "Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk,
Tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati, ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima, dan ia pun memutuskan untuk membebaskannya. Dikisahkan, telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta baginda raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, baginda raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara baginda raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat baginda raja kini menjadi seorang pelayan istana. Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Abu Nawas kepada baginda raja. Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya, jawab baginda raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. Wahai paduka raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan, kata Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka, jawab raja palsu tersebut. Tapi, bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah, balas Abu Nawas. Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut. Bukan milik saya, sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa baginda raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang, pinta Abu Nawas. Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan? Tanya si raja palsu. Saya butuh 100 keping paduka raja, jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu, kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. Ada apa ini? Tanya baginda raja. Ampun paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami.
Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana, jawab mereka. Sontak, Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. Kau sangat keterlaluan, Abu Nawas. Mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu, bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Tunggu Yang Mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara? Tanya Abu Nawas. Kau tidak usah berpura-pura, Abu Nawas. Sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana, hardik Baginda Raja. Maaf Paduka Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan, kata Abu Nawas. Baik, apa pembelaanmu? Tanya Baginda Raja. Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi, kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka, ucapan saya salah atau benar? Tanya Abu Nawas. Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak berkumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyaut, "Ya, itu sih wajar. Di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali. Sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka, terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Abu Nawas kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu saja membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka.
Aku ingin agar kalian tidak khawatir lagi, jawab Abu Nawas. Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya mereka bingung. Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita. Dan kalian tidak usah merasa khawatir, jelas Abu Nawas. Memangnya garam bisa mengusir harimau? Tanya mereka kembali. Tentu saja bisa, dan sangat efektif, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Tapi kan di kampung kita tidak ada harimau, Abu Nawas, balas mereka. Nah, itu kan berhasil, harimau jadi tidak ada, jeletuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas mendapat masalah dengan keledainya yang seringkali menghilang dari kandang. Abu Nawas memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hakim. Tuan, kata Abu Nawas dengan wajah serius, keledaiku sering keluar dari kandang, aku khawatir ada yang mencurinya. Tuan Hakim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana ingin mengerjai Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, akan saya utus 2 prajurit khusus untuk menjaga keledaimu. Tapi itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Tanya Abu Nawas. Kau harus menemukan cara agar keledai kesayanganku bisa naik ke atas menara, jawab Tuan Hakim. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam. Dasar hakim sialan, ada rakyatnya yang butuh pertolongan tapi malah dikerjai, gerutu Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian ia mengangguk-angguk dan berkata, baik Tuan, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Tuan Hakim membalas, bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas. Abu Nawas kembali berkata, tapi Tuan, aku akan melakukan dengan caraku. Terserah Abu Nawas, kau boleh melakukannya dengan cara apapun, balas Tuan Hakim. Maka diantarkanlah keledai Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, keledai tersebut dibawa ke menara. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung memukuli keledai tersebut. Ayo naik ke atas, cepat naik, teriak Abu Nawas. Keledai itu tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hakim yang melihat itu awalnya tertawa terpingkal-pingkal. Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Keledai itu tidak akan pernah bisa naik ke menara, katanya sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya. Lama-kelamaan pukulan yang Abu Nawas berikan semakin keras dan kencang, sehingga keledai Tuan Hakim merintih kesakitan. Apa-apaan Abu Nawas, kok bisa membunuh keledaiku? Bentak Tuan Hakim. Memang itu yang akan aku lakukan. Kalau keledai ini mati, pasti arwahnya akan terbang ke atas. Jadi dia bukan hanya sampai ke atas menara, tapi akan sampai ke atas langit juga, jelas Abu Nawas. Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledainya segera menghentikan perbuatan Abu Nawas. Sudah, cukup Abu Nawas, hentikan perbuatanmu. Baiklah, mulai nanti malam aku akan kirim 2 prajurit untuk menjaga keledaimu, kata Tuan Hakim. Sungguh sial nasib Tuan Hakim, niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah dia yang kena apes. Pada suatu hari, Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa.
Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran, padahal aku tidak gila, tapi para perawat tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ada yang ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat. Abu Jahil pun memasuki ruangan kerja. "Selamat siang, Tuan. Kawan saya itu sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini ya? Aku sudah mengajaknya ngobrol dan perkataannya tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu. Lalu gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila atau yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah sekali. Caranya, pertama-tama aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu, saya suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya saya hanya memberikan dua pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh, gitu ya. Kalau saya sih, sudah pasti pilih gayung supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Tunggu, kalau orang waras, pasti tidak memilih gayung dong," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai," tanya Abu Jahil. "Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras, pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Mendengar jawaban dari kepala perawat, Abu Jahil jadi emosi. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu, Abu Nawas pasti akan takut kepadaku." Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasihat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasihat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya, keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil berkata, "Aku ingin jadi prajurit istana. Bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi." Penasihat istana pun menjawab, "Tentu saja bisa, Abu Jahil. Kamu jangan khawatir." Tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasehat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali, Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Diam kau, Abu Nawas," bentak Abu Jahil. "Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu. Karena disinyalir, kamu menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil mengacak-acak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik.
Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Hei, Abu Nawas, mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya Abu Jahil menunjukkan lencananya. "Lihat lencana ini, aku adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja. Kau paham?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil teriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Lencanamu, tunjukkan lencanamu, biar beruangnya kabur," teriak Abu Nawas sambil tertawa. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang, dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan, diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya, di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolonglah saya. Di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil tidak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Ya sudahlah, nanti biar aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kamu diancam atau kamu diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh, kau akan dihukum atas perbuatanmu itu," balas Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas." Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok tersebut. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok itu masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya, dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Dengan segera, para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu pun kabur dan gagal merampok rumah Abu Nawas. Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas pun membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang," balas Abu Nawas sambil tersenyum. Dikisahkan, ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia tidak punya makanan. Ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya tersebut. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Hai Abu Nawas, apa kabar? Silakan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kau bawa itu?" tanya kawannya melanjutkan.
Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu, jawab Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas, dari kemarin aku belum makan. Dan alhamdulillah kau datang membawa makanan, balas kawannya penuh bahagia. Kita duduk di teras depan rumah saja yuk, biar ngobrolnya enak, kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. Oh iya kawan, ngomong-ngomong, kenapa kau tidak bekerja? Biar kamu punya kehidupan yang lebih layak. Kamu mau terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Kecil, sempit, dan gelap, tutur Abu Nawas. Aku sudah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi masih belum juga aku dapatkan, saut kawannya. Begini kawan, kebetulan sekali ada kawanku yang membutuhkan tenaga kerja. Kalau kau mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya, kata Abu Nawas. Aku mau Abu Nawas, kapan kita kesana? Dan pekerjaan apa yang akan aku lakukan? Tanya kawannya. Pekerjaannya adalah menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen. Jadi sekalian kau bantu dia menjual hasil kurmanya, jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang mengembirakan, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah. Di antara para pelayat, ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan. Di dalam tangisannya ia terus-terusan menjerit. Wahai suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kau pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api, tanpa makanan, bahkan tanpa selembar tikar pun di dalamnya. Mendengar cerita wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. Cepat, kunci pintu dan jendelanya, perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Sebenarnya ada apa Abu Nawas? Kau jangan membuatku takut, tanya kawannya itu. Apa kau tidak mendengar? Wanita itu sedang membicarakan rumahmu yang sempit dan gelap. Mereka hendak membawa orang mati ke dalam rumahmu. Makanya aku menyuruhmu untuk mengunci pintu dan jendela. Jangan sampai mereka masuk, jelas Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu adalah liang kubur, bukan rumahku, timpal kawannya. Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Soalnya apa yang dikatakan wanita tersebut, ciri-cirinya sama persis seperti rumahmu, celetuk Abu Nawas sambil tertawa. Sialan gua Abu Nawas, aku kira kau sungguhan. Ternyata hanya ingin mengerjaiku, gerutu kawannya. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas.
Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan, mau mengambil barang titipan tuan? Tanya ketua perampok. Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini, ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya.
Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian, Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun, orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. "Orang Islam kan meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya?" tanya orang itu. Sebenarnya, Baginda Raja bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi, karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika, akal, dan pikiran yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau urusan-urusan soal beginian, serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu, Baginda," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu Nawas, orang asing itu tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian, Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya.
Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan, kata dia. Ya, tentu saja saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing tadi. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan, kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu, kata Abu Nawas. Sekarang gantian aku yang bertanya, angka tiga berasal dari angka berapa? Kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu, jawab orang tersebut. Ya, benar. Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu, jawab orang itu. Ya, benar sekali. Sekarang kalau angka satu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya, semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal juga, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Baginda Raja pun kagum atas kecerdasan Abu Nawas. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. Hei Abu Jahil, apa kabar? Tanya sahabatnya. Kabar baik, lama kita tak bertemu, balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang, pinta Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang, jawab sahabatnya itu. Esok harinya, Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan meminta bantuannya, pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar. Sebab dia belum tahu alamat rumahku. Abu Nawas pun menjawab, ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat. Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit.
Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya. Karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil dua daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kau gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan," sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu nak?" tanya kakek itu. "Bukan kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu anak muda?" kata kakek itu. "Bukan kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan dua kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu?"
Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal, tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya, apa yang sedang dia cari, dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu, ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi, kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya? Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? Benar, kek, ini istri saya, katanya. Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya, hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya,
Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, jelas Abu Nawas. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar, niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang, papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha, timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami, kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja.
Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini, meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. "Baik paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya, Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah satu kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya,
Dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah, Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu, Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya satu kali bisa menjadi empat kali. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat pohon apel. Namun, yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya, ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya itu, suatu hal yang mustahil. Karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya tersebut, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemas. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buah itu," ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas.
Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas menyadarkan pengemis. Sobat Radio Malam, salah satu perhatian Abu Nawas terhadap pengemis adalah pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Begini kisahnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi, ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam, dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Karena dia orang yang rajin, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas dan tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab sang pengemis. "Waduh, itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya.
Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. "Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku," pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku. Dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut.
Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat, kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas, masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri.
Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya. Padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas lolos dari siasat busuk pemilik warung makan. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis, boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. "Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah, coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja," kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas.
Namun, pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya tuan hakim. "Maaf tuan hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, tuan hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham?" kata Abu Nawas. Spontan, tuan hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya, Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Kali ini ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang cukup sulit. "Hei Abu Nawas, aku ingin kau membawakan keledai tampan ke hadapanku. Jika kau bisa mewujudkannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, aku akan menghukummu, Abu Nawas," kata sang raja. "Ampun paduka yang mulia, hadiah apa yang akan hamba terima bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Bila berhasil, keledainya akan kuberikan untukmu. Tapi bila gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Bagaimana Abu Nawas?" terang Baginda Raja. "Tapi saya tidak punya uang paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal," ujar Abu Nawas. "Berapa uang yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja lagi. 1000 dinar saya rasa sudah cukup paduka," jawab Abu Nawas. Maka setelah Baginda Raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan ke pasar, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledai yang dibawa Abu Nawas jelek dan kurus, Baginda Raja menjadi emosi. "Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan, mengapa kau bawa keledai jelek kurus ini?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Jadi begini paduka yang mulia, semua keledai di pasar itu sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan paduka yang mulia." Mendengar hal itu, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Karena berhasil menghibur Baginda Raja, ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas. Dan dia disuruh membawa pulang keledainya tersebut. Karena kecerdikannya,
Abu Nawas mendapat dua keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1000 dinar yang awalnya akan digunakan untuk membeli keledai. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah, Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas untuk menghadiri pesta yang akan diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi ia tidak memiliki uang. Di dalam keputusasaannya muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas. Ia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan. Kain tersebut sudah usang dan terlihat tidak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi dua bagian. Potongan pertama digunakan sebagai sorban di kepalanya. Sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak aneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta tersebut. Ketika dia tiba di sana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilan yang aneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda Raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya, tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun Baginda Raja melihat sesuatu yang lain dalam tindakan Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi juga lelucon. "Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua. Hari ini kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang bisa membuat kita tertawa," pinta Baginda Raja. Tentu saja permintaan Baginda Raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas disuruh menceritakan kisah-kisah lucu? Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu wahai paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti orang-orang yang bijak. Jika saya bercerita di depan orang-orang ini, maka mereka tidak akan mengerti paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan. Karena suasana hati yang sedang emosi, Baginda Raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut.
Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam." Ternyata tuan. "Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan, hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang.
Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku, ucap Hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian Hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada Hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh Hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan Hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, Hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian Hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, Hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas tertipu setelah jauh-jauh pergi ke India. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru kubeli," jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" jawab si penjual. "Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas lagi. "Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak dapat berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik," jelas si penjual. "Benarkah?" tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu mencoba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya.
Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang, kata salah satu pengawal. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. Hei burung, aku tahu kau berasal dari India dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku meminta kepadamu lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku, jawab si burung. Wah, kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau kau tidak bisa melepasku. Tapi, bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia? Tanya Abu Nawas. Ya, mereka yang jenisnya seperti aku bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sedang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apa mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi, tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas,
Wahai tuan, ketahuilah bahwa apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," pungkas Abu Nawas kecewa. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. "Baik, paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya, Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah satu kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah, Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu, paduka. Itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya.
Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya satu kali bisa menjadi empat kali. Ketika Abu Nawas menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu yang bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas.
Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. "Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, "Garam kok disimpan di sungai? Ya jadi air lagi." Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja.
Apakah Yang Mulia masih menginginkan Sang Pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksud perkataanmu? Raja balas bertanya. Sang Pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Tanya Raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi Sang Pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai Raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya? Rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini semuanya adalah milikku, jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya.
Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula, setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas.